Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali teman-teman di vlog kita. Setiap pahing teman-teman, setiap pahing di grosir sapi Haji Rudi. Kali ini hari Sabtu pahing bro, tanggal 28 Oktober, hari Sumpah Pemuda teman-teman. Nah ini kita ada stok baru dan kita mau review satu persatu ya. Nanti ada teman-teman yang jemokoan, yang jagan kurban tahun depan ada. Seperti ini, pedetan super, pedetan ekonomis, pedetan yang paling murah, babon anak juga ada teman-teman. Nah, ini kalungnya copot. Nah, oke teman-teman, kalau mau kesini kita persilahkan untuk cek lokasi, cek sapi langsung teman-teman di Desa Wonokerto, Kecamatan Bandur, Kabupaten Malang, di dekat di jalan raya teman-teman, dekat sama jalan raya, jadi dekat dengan pasar sayur ya teman-teman. Oke, nah pun kalau misalkan mau tanya-tanya dulu atau WA, bisa WA di 087859563592 bro. Nah, itu nomornya Mas Rudi langsung teman-teman, monggo silahkan ya. Seperti yang di depan kita ini ada betina juga bro, betinanya juga ada. Nah seperti yang di depan ini adalah sapi cukup super bro, ini speknya masuk ke superan lah gitu, super calon 1 ton, insya Allah bisa lah, bisa Pak Mul ya, bisa lebih ya, minimal 1 ton itulah gitu. Kita lihat seperti ini sapinya teman-teman, kalau untuk umurannya di sekitar 7-8 bulanan di sana ya. Umurnya sekitar itulah, limusin jenisnya teman-teman, limusin. Harga berapa ya mas yang ini mas? 18 juta teman-teman, 18 juta, silahkan langsung di check out bro, di WA Mas Rudinya. Oke, kemudian ini teman-teman yang nonton kemarin mas pasti ingat ini dengan corak ini. Nah, ini jemokwan bro, udah jemokwan, corak setengah-setengah Malbor. Nah piro mas ini mas? 19.500 teman-teman. Nah ini yang ini sudah gedean bro, sudah cukup gede, sudah jemokoan, ini bisa untuk jagan kurban. Nah, kemudian di sampingnya ada limusin tapi punya tubuh yang tinggi bro, cukup tinggi, limusin bertanduk ya teman-teman, limusin bertanduk seperti ini, mangane itu lagi makan semua bro, lagi makan semua ini ya. Kalau yang kita sudah pasang plastik ini laku bro, ini laku teman-teman, pakai plastik. Nah ini tinggi sekali sapinya, limusin bertanduk ini, habis mandi teman-teman, habis mandi. Ini bokong-bokongannya silahkan diamati bro. Sapi limusin berapa ini mas? 17 teman-teman, 17, dapat cukup gede. Kemudian ada simental. Nah jarang sekali dari kemarin nemuin simental ini. Ini simental merah maron bro, kayak turbo gitu ya, kalau waktu dulu itu ya. Ini tipe-tipe apa ya, merah maron tapi coraknya simental loh, corak simental, bagus teman-teman. Dari kemarin saya jarang nemuin sapi ini, sapi seperti ini bro, sapi simental dengan warna yang mateng. Berapa mas? 17 juga, 17. Silahkan WA 087859563592 langsung teman-teman. WA. Ini ada tanduknya. Oh, kulitannya bro, empuk, empuk, empuk. Nah, kemudian ada limusin teman-teman. Nah, ada limusin ini. Nah, enggak limusin. Nah, tanduknya enggak ada atau gundul bro. Tanduknya gundul. Limusinnya sepertinya kita lihat dari samping sini bro. Nah ini cukup terang seperti ini. Piro mas? 15,5 aja, 15,5 teman-teman ya, ini 15,5. Kakinya silahkan diamati. Oke kan, oke kan, yes, kaki limusin bro, kaki limusin. Kemudian ada pegon seperti ini, cukup banyak diminati juga teman-teman sapi corak ini. Walaupun pegon, pawaannya limusin, badannya hitam tapi hitam-hitam abu-abu gitu loh bro.
kayak sang juara cipluk dulu itu loh. Ini posturnya cukup panjang teman-teman. Dia laki, cowok, jantan. Bergaris merah juga. Atasnya ini masih merah. Kalau dibelih, kalau disembelih ini dagingnya sama dengan limusin. Sama dengan limusin kualitasnya. Seperti ini. Bergaris merah seperti ini. Piten Mas. 11, 13. Oh, 13 teman-teman. 13 juta. Monggo silahkan. Nah, kemudian kita geser ke sini teman-teman. Ini ada limusin kalau ini, Bro. Bertanduk. Nah, ada tanduknya tapi pendek bakal enggak bisa panjang. Nah, ini dari kejauhan teman-teman. Limusin jantan juga. Pinten sih, Mas? 12.5. 12.5 teman-teman. 12.5 kata Mas Rudi. Kemudian Mas Rudi punya yang ekonomisan. Nah, ini bapake. Ngersakne pundi, Pak iki? Dereng. Wah, masih lihat-lihat. Oke. Ini bapake ditawarin yang ini. Ini ada ukurannya hampir sama ini, teman-teman. Nah, ini mulai dari yang sini. Ini semok ini, Bro. Ini masih ditawarin ke bapaknya. Wah. Bagus ini, teman-teman. Lihat. Betina tapi, Bro. Dia betina, teman-teman. Tebel bokongnya, Bro. Tebel. Berapa, Mas Rudi? 7.500, teman-teman. 7.500 dapat limusin cross yang tebel, bagus, calon babon, teman-teman. Seperti ini. Nah, kalau yang ini limusin abang breh, Bro. Abang. Sama, ada tanduknya. Tapi betina, teman-teman, calon babon juga. Kualitasnya bagus. Ukurannya masih kecil lah, umuran 4 bulanan sekitar itu. Tapi sudah dicoblos, sudah mandiri. Berapa, Mas? 5.800 saja. Enggak usah 6 juta ya. 5.800 saja, teman-teman. Limusin asli, ya. Limusin asli. Bisa dilihat kuping-kupingnya, tipenya. Ini juga sama limusinnya, teman-teman, sama betinanya. Kalau ini gondol, Bro. Nah, berapa yang ini, Mas? 6.500, teman-teman. 6.500 saja. Monggo. Silakan 6.500. Kemudian ada yang lebih gede lagi, yang ini. Ini simental, teman-teman. Kalau tadi limusin, ini simental. Simental, ya. Mangane pu enak, Bro. Sama dia sendiri. Mangane. Berapa, Mas? 7.500, teman-teman. 7.500 seperti ini. Oke. Kemudian ini ada lagi, teman-teman. Nah, ini juga betina, limusin cross pegon lah, congore ireng, kukune ireng, Bro. Nah, tapi awak-awake limusin ini seperti biasa lek gawe babon gampang manak jadi wong-wong gampang dadi lek disuntik nih, seperti ini. Betina limusin cross. Berapa, Mas? 5.500 aja. 5.500, Bro. Monggo silahkan. Kemudian ini ada, teman-teman. Bangun, lihat. Ini jantan, teman-teman. Jantan paling murah. Hah? Oh iya. Oke. Itu masih transaksi, teman-teman. Mas Rudi di sana. Ditinggal hitung sama sana ya. Ini ya. Ini harganya murah juga, teman-teman. Murah. Ini juga ada yang ngarepi, Bro. Tadi masih insyaallah meluncur ke Kediri nih, insyaallah. Insyaallah meluncur ke Kediri. Terus kemudian ini babon anak, babonnya jumbo, pedete, Bro. Belgian, saking urung dicuci, Bro. Kono bokonge. Bokong Belgian, Bro. Sila. Ini, Bro. Bokong jumbo berbokong Belgian. Waduh, mantap rek. Waduh. Terus ada lagi, Bro, induk laku, teman-teman. Terus kalau mau cari yang jemokon ada lagi, Bro. Itu WA saja, Mas Rudi. Ini babon anaknya itu juga ada. Ini murah, teman-teman. Murah. Silahkan di WA saja, Mas Rudi, ada babonnya juga. Itu laku, Bro, laku. Kita bangunin babonnya aja ya, sama yang biar lihat ya. Kasian tapi aku anaknya tidur. Ini pada
Baponya ini, Bro. Baponya ini, teman-teman. Bapak ini. Ini telurnya. Sudah ya, teman-teman. Ini bro ya, kelihatan babon dan anaknya juga ada di sini. Babon dan anak. Ini limusinnya laku, semetal malburnya belum kayaknya teman-teman ya. Belum kayaknya. Oke, tuh kita lanjut teman-teman, mau ada tamu juga itu ya. Kita layani lagi. Teman-teman juga kalau mau WA juga silahkan. Oke, ke nomor saya juga bisa ke 0821-4377-5573 atau nomornya Mas Uci langsung 087-859-563-592 bro. Oke bro, semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro.